Detektif, tolongin saya. Saya baru jadi tipu 150 juta sama cewek ini. Apa? Kok bisa? Kemarin, saya kenalan sama cewek di aplikasi online. Kamu kenapa nangis? Dia aku baru aja kecelakaan. Terus kata dokter, harus dioperasi sekarang juga. Aku gak punya uang sebanyak itu. Kamu tenang ya, kan ada aku. Jangan nangis lagi ya. Selesai aku kirim bukti transfer, aku diblokir sama dia. Sekarang, penipuan di aplikasi kencan yang lagi marah. Harusnya kamu jangan terlalu gabah anak muda. Nama juga cinta, saya kan orang baik. Bedain mana baik, mana tolol. Jadi gimana? Detektif bisa gak nangkap dia? Nah, kamu datang ke orang yang tepat. Jangan gerak. Harus berapa kali sih saya bilang? Saya gak pernah main aplikasi kencan. Dari gestur dan jawabannya, kayaknya dia emang jujur. Pasti ada orang yang manfaatin data dia. Oke, saya percaya. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus... Sayang, kucing aku sakit keras. Aku gak tega banget lihat dia. Dan juga, aku gak punya uang buat bawa dia ke dokter. Emangnya berapa biaya berobatnya? Gak banyak kok sayang, cuma 10 juta aja kok. Oh, 10 juta aja? Ya udah, ini aku TF 20 juta ya, sekalian buat uang skincare kamu. Makasih ya sayang. Mwah. Sayang, kok belum ditransfer sih? Kucing aku baru masuk ICU nih. Sorry ya sayang, aku gak bisa transfer ke cewek transformer. Kamu? Gawat. Dari pakaiannya, kayaknya dia detektif. Dasar penipu. Berani-berani yang nipu pakai foto aku. Mau kemana, sayang? Buru-buru amat sih. Mending temenin aku kantor polisi. Kita ngedate romantis di sana. Ayo jalan!